Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lagi ada di rumah Madu Hutan Jambi. Oke, kita langsung aja mau berbicara langsung sama ownernya, yaitu dengan Bu Chandra. Terus Randu. Randu. Randu tau nggak? Kapu. Oh, kapu. Iya. Randu, terus kapu, terus Akasia, Kaliandra, terus kayak gini nih Santosena, Dara, itu kan ada bunganya ya? Bisa. Kayak bunga matahari itu ada. Iya. Itu iya juga. Jadi kalau kalian bisa mengembangkannya paling tip. Kalau saya sih target saya kepingin nyiapin satu item tanaman itu 1000. 1000. 1000 pot eh. 1000 1000 pieces. Satu varian. 1000 batang gitu. 1000 jenis tanaman. 1000 batang. 1000 batang. Satu varian. Kayak akasia pengen punya 1000 pembibitan, kemudian yang besarnya, karena itu bakalan jadi pakan. Ya kan di sini sekarang di Jambi ini oke lah, banyak orang yang jual berdagang madu tuh banyak banjir ya. Tapi mereka hanya sekedar menjual berdagang, mereka, jadi tidak melestarikan, tidak memikirkan ke depan itu kalau madu itu udah habis, lebah itu nggak ada. Apa yang mau dijual lagi, nah gitu, nggak ada kan, nah itulah, jadi dari situ saya berpikir, ya harus bergerak, walaupun nggak ada yang ini ya bergerak sendiri, gitu. Kalau untuk pelihara kita di Danau Lama, Muara Jambi, situ, itu ada, nanti bentar lagi masuk lagi 100 per 6 Maret. Tadi kata Mbak tadi ada di Kampung Laut juga gitu ya, Kampung Laut Cerana. 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 Ada berapa kota di sini? Cerana. Kalau Cerana banyak Mas, 200 lebih. Karena di sana memang kantongnya. Cuman di Cerana itu sampai saat ini belum ada menghasilkan banyak, karena di situ pakannya walaupun banyak pinang. Iya. Banyak kelapa, itu polen, tapi bukan untuk menghasilkan madu. Bukan nektar. Ini perubahannya di situ. Ya, ini mungkinnya kalau madu itu. Ini rumah madu hutan. Ini ngambil dari petani yang ngambil-ngambil hutan juga enggak? Dulunya saya iya, tapi masih lah sedikit sekarang masih, permintaan. Ya. Dulunya saya memang pemain, ya kalau dibilang pemain tunggal dulu, 2008. Dan ini harga madu hutan itu mana 1.000, 1.500, tidak ada arti. Satu bulan saya, kami bisa ngumpulin 24 ton. Dulu, kalau sekarang orang bisa ngumpulin satu bulan itu 1 ton itu udah hebat. Asli ya, tapi ya. Original ya, bukan madu-maduan, bukan yang dicampur-campur.
gitu. Makanya gara-gara di tahun 2015 asep kan lama itu satu tahun lebih ya, setahun setengah trek betul tuh madu nggak ada betul. Nah disitulah jadi pelajaran kita, harus tidak bisa selalu mengandalkan hutan atau madu hutan itu kan, harus bisa berinovasi ya, budidaya. Untuk pangsa pasar sendiri udah kemana aja sekarang, Bu? Jambi, Malwar Jambi, Palembang, Medan, ke Jawa. Itu yang di packing sendiri, Bu? Iya. Atau untuk reseller? Reseller juga. Jadi reseller kita nih ada yang minta di packing, ada yang minta di packing sendiri. Pakai merek mereka sendiri berarti. Iya. Kalau untuk jenis madu yang bagus itu kelulut ini atau kelulut ya dibanding melipera atau cerana? Kita jual harga 600. 600 per kilo. Ya asam pitut ya? Iya. Hasilnya memang 7 menit tuh sudah bereaksi. Kalau untuk lama panennya sendiri? 4 bulan. 4 bulan. Ya 3 bulan, paling cepat 1 bulan. Kalau dia tergantung pakan lah. Pakannya sama dengan lebah? Iya, saya bunga-bunga. Kalau kita kayak di tebu tuh hutan masih luas. Iya, luas. Enak. Kalau kayak sawit itu gimana, Wi? Sawit nggak begitu. Banyak polennya dikit, nektarnya juga nggak begitu. Kalau yang lebih banyak itu kan akasia. Kalau cerana itu ya PR-nya memang berat. Dia menghasilkan madu itu nggak begitu banyak. Kalau melipera kan memang jenis lebah yang menghasilkan madu yang banyak gitu kan. Kalau untuk akasia itu berapa lama untuk nunggu sampai dia berbunga ya? Akasia tuh lebih kurang 2-3 tahun baru mulai berbunga. Iya. Umur setahun sih setinggi pakar. Ini udah tangkar, udah berbunga. Udah kok. Jadi kalau melipera sih gitu sih, nah, udah sama ongkos kirim per kota. Satu lama ya mau bikin desa Rolang. Desa Rolang ya. Sekarang itu juga ada di HTI di Mandiangin, itu ada juga peternak lebah ini, Bu. Bukan cabang dari sini gitu? Bukan. Kan ya HTI. Sarolangun ya? Iya. Ya, Mandiangin. Iya, ya. Melifera ya? Melifera. Itu kemarin sempat di ini, tapi katanya gagal. Sempat gagal kan? Sempat gagal. Udah lama? Gagal apa baru ini? Saya dapat kabarnya tuh pas saya ke Bungku bulan kemarin. Gak ada lagi. Hancur. Iya. Kalau itu, Bu, ada nggak strategi apa tips dari Ibu gitu kan? Kalau untuk orang-orang pemula itu gimana sih cara mereka menemukan pasar supaya pasar mereka tuh berkembang? Pasarnya ya? Karena kan kebanyakan kendala pengusaha muda itu gagal, ketika mencari pasar gagal mereka mundur. Ya. Akhirnya nggak jadi, kebanyakan tuh kayak gitu. Harus sabar, kuncinya di sabar. Iya, nggak bisa. Memang namanya proses kita memulai itu pasti digagal dulu. Pasti kayak contoh buat kue, trial dulu kan, sampai taste-nya kerasa. Nah, begitu juga madu. Nah, kalau madu ini dia memang baiknya
mulai dari proses awal pemanenan sampai akhir dia produksi, udah panen masuk ke ruang produksi dan ruang produksi. Nah, itu harus standar agar hasilnya bagus, kualitasnya baik. Kalau enggak, ya gitulah, jadi madunya kacau, bergas, berbusa. Nah, itu yang harus diiniin. Jadi kadang kan ada hal yang sepele, ya kan, kita anggap sepele nggak masalah, ternyata itu jadi problem. Misal kita packing madu, kayak madu yang bergas, berbusa, packing botolnya enggak, taruh di toko. Besok udah dicek ke toko, itu udah meleleh-leleh. Karena kan dia gergas, berbusa tuh kan nggak tahan dia pasti meler. Nah, itu sepele tuh. Nah, kita nanti kalau dikasih masuk kan nggak mau terima kritik. Jadi sabar kuncinya. Sabar itu luas loh artinya. Sabar dalam menghadapi kritik, masukan, komplain dari konsumen. Sabar dalam menghadapi kompetitor, harus bisa baca peluang. Jadi kita misalnya buat suatu produk atau brand, terus ada kompetitor, pasti itu kita buat, mau kita mau sebagai pemain pertama, nanti biasanya kompetitor itu pasti ada ikut tuh, pasti ada tuh, nanti totong udah ada yang buat juga. Nah, itu kita harus bisa baca ya, ini kompetitor itu apa sih yang tidak ada dia, servis dia, itu aja sih yang penting. Ketika temu gagal tuh ya jangan blok tutup. Jadi kalau ketemu gagal itu ya harusnya ini udah tau gagal nih, cari solusi. Ketemu gagal ya cari solusi, bukan ditinggalin, buka baru lagi, malahan bisa jadi masalah baru, ya kan. Konsisten, iya. Konsisten jadi big quality juga Bu ya. Jadi yang namanya ini, kita kalau udah mau berbisnis, entrepreneur, kita harus yang namanya apa ya, harus siap belajar terus, nggak bisa, harus belajar terus, belajar dalam arti kata tidak mesti belajar pakai buku, apakah dari produk yang kita buat itu harus kita pelajari apa sih. Kan kita harus tahu ke orang itu, kelebihan kita apa sih, kenapa orang mesti beli madu kita, kenapa orang mesti beli produk kita, kan gitu. Ya enggak? Kalau misalnya, ya kalau saya sih prinsipnya tidak boleh menyerah, harus sabar, intinya sabar. Kalau kita yang namanya usaha itu kuncinya di sabar. Kalau kita enggak sabar, kalau saya enggak sabar, ini enggak nyampe 10 tahun, sudah setahun. Ini udah 11 tahun jalan. Perjalanan saya itu sudah macam-macam yang saya hadapi. Taruhlah kayak misalnya dulu waktu anak saya masih 2, ini anak ketiga. Mereka main-main. Saya masih kerja manual sendiri, masih sering. Ini baru madu baru selesai habis selesai di apa? Proses ya. Pemapan. Terus taruh. Dia main-main dekat situ. Kesenggol tempatnya, tumpah 50 kilo, 60 kilo, boleh apain? Ya sabar. Kuncinya di sabar. Kalau mau usaha kita tuh eksis, ya harus sabar. Ulat Bu ya. Ada gak Bu kiat-kiat khusus, gimana ya istilahnya, cara kita yang paling terbaik ketika ingin menyampaikan ke calon konsumen kita, ini loh kita nih ada produk. Kan kebanyakan orang juga kendalanya itu di bagian situ, kayak mereka bingung, aku punya produk tapi nggak ada yang tahu. Oh gitu. Gimana ya caranya supaya banyak orang yang tahu dengan produk aku gitu. Kalau saya sih berjalan, ya harus kita perkenalkan ke orang kan, intinya kan gitu ya. Iya. Perkenalkan, paling tidak orang jauh-jauh dulu sama sekitar kita kan, keluarga, teman. Misalnya ini kayak saya kadang ngobrol-ngobrol lihat baca peluang itu, karena saya orangnya hobi olahraga,
saya sering ngobrol sama kawan-kawan yang satu orang udah capek misalnya. Mm-hmm. Apa sih buat udah capek kadang-kadang sih ngobrol. Mm-hmm. Coba lah minum madu paling enggak sebelum tidur. Iya, kalau ini Pak kasih awalnya tuh kasih tips aja sama orang, tips-tips yang akhirnya menjurus ke produk kita itu. Itu diarahkan. Iya, misalnya buat cendol misalnya kan. Kalau ada acara, kalau mau ulang tahun, beli cendol aku ya murah aja, satu cup paling 2.000 misal. Atau kalau nggak main paket, kan? Ya jangan ini ya, jangan apa ya kalau ada acara itu aja. Yang penting jangan malu. Iya. Saya ingat pertama waktu saya baru-baru mulai ya, malu mau ngenalin tuh kan. Gak usah ah, dalam hati itu nggak enaknya. Balik lagi. Kadang-kadang sama kawan tuh pura-pura nanya berulang-ulang sama kawan-kawan kan. Masukin ke situ. Takut ditolak kan? Terus takut ditolak. Jadi kalau marketing, kalau kita marketing, itu harus tebal muka memang. Pede aja. Yang penting kita memang produk knowledge kita memang udah tahu. Ya kan? Kan jual ini. Udah. Oh, saya mah biasa aja. Udah aneh lagi. Kadang kan kalau misal kayak pameran gitu kan. Ya dikasih cicip orang. Dia kasih tipsnya, dicicipin. Kalau untuk awal sih kamu perkenalkan cicipin dulu, bikin dulu. Misal buat pisang goreng kamu nih unggulnya apa, dari pisang apa, dari pisang raja kah, pisang tanduk kah, pisang kepok kah, gitu kan. Buat, bikin ini ke kampus kan, bawa, aku buat pisang goreng cicip, enak dah. Oh enak, oh ya udah, minta, kasih masukan, minta masukan. Nah nanti besok baru buka open deh, semangat. Sekarang apalagi dunia sosial media bebas, terus kita kan nggak ketemu orang langsung bertatap muka, apa mesti malu mau ngomong apa terserah, yang penting positif. Iya. Intinya saya bilang kita harus bicara positif, jangan bicara yang negatif, bicarain orang, ngejelekin produk orang nggak penting itu, yang penting kita fokus ke produk kita aja, gitu kan. Apa yang kita ngurusin produk orang? Ih, jelek lu, dia tuh gini, dia tuh buat produk kayak gini, padahal karena kan produknya sama dengan kita, kan pasti gak penting ya, kayak gitu. Penting kita urusin aja produk kita, apa yang kurangnya, keunggulannya apa. Ya kan? Tapi satu, intinya membuat sesuatu itu yang memang ada pasarnya. Kamu punya ide buat produk sebagus-bagusnya ide, kalau nggak ada pasar mau siapa yang mau beli? Iya kan? Bener nggak? Bener. Gitu. Nah, itu. Intinya baca dulu peluang pasar. Ya, apa sih keperluan orang pasar? Lihat situasi. Kalau dari pengalaman ibu sendiri, selama ini marketing yang jalanin ibu sendiri atau ada orang lain ibu yang di bagian itu? Selama ini saya dari awal sih jalani sendiri. Iya. Dan mulai dapat reseller kan akhirnya jalan. Jadi saya udah tinggal misalnya ada ini ya stok, ini stok ini yang ada stok tuh saya posting terus, harus diposting terus ya. Stok ready. Setiap hari atau nonton? Oh, setiap hari. Iya, di IG itu setiap hari. Jadi orang tinggal mantau aja. Kalau dari pengalaman yang udah ibu jalanin, cara kita memperkenalkan produk ke calon konsumen itu lebih, hasilnya tuh lebih banyak yang dari lisan ke lisan atau dari sosial media itu, Bu? Yang feedbacknya paling banyak ke kita. Feedbacknya ya? 50-50 sih. Iya, offline langsung ada, dengan yang ini ada, tapi sih memang enaknya ketemu langsung. Jadi lebih leluasa iya, ngomongnya. Ketemu langsung. Ya. Karena kan saya tanya gini, misalnya diabetes kan. Ini
diabetes gitu kan, gula darahnya tinggi begini. Udah coba aja nih madu kelulut, itu madu bisa menstabilkan gula darah. Dulu mertua saya kemarin diabetes juga, jadi badannya demam panas, nggak mau juga minum madu. Madu itu paling nggak mau karena dia takut diabetesnya naik gitu kan. Jadi gimana, ya udah pas dia demam, kata dia pagi siang cek gula darahnya tinggi. Nah mau diajak ke dokter sebelum sudah maghrib, sebelum berangkat ke dokter saya suruh minum dulu 2 sendok, minum dulu biar kuat, bujuk orang tua ya, biar kuat, biar ada tenaga sedikit. Ya, minum sampai di rumah, di praktek dokter cek ini ya kan, gula darahnya sama ini apa ya, kolesterol ini normal, nggak ada masalah. Karena tadinya dia tinggi, yang si nenek tadi yang mertua saya minum itu tadi perasaan tinggi, udah enak dia minum madunya. Tapi sih memang ya untuk di awal itu memang mau nggak mau kita bakar duit istilahnya, nggak mau berkorban, kasih orang gratis dulu istilahnya, kayak sampel, modal ya. Promosi lah iya, gitu ya, sampel dulu, cicip dulu gitu. Kalau memang merasa ada kan, iya enak nih gitu. Langsung nanti kadang jadi marketing itu kadangan ada yang bisa memang belajar, ada yang mengalir sendiri kayak air aja gitu. Ya tergantung di produk kita. Balik lagi penting kita pede, pediri, terus berani gitu kan. Hafal apa tahu produk penulis produk kita. Sambilannya dunia marketing itu yang penting intinya kita berani, tebal muka, penting itu kan marketing. Itu ingatlah sales yang keliling jam itu ulang-ulang tuh kita didatangi. Kalau di Bandung, saya jalan di Bandung itu mahasiswa tuh jualan minuman apa tuh gak tau lah tuh kan yang kue. Dia bilang apa, Anta bantuin dong, ini praktek dari sekolahan, dari kampus, kami disuruh jual, beli deh Tante, beli 2 gratis 1. Pertama percaya, beli, terus besoknya kayak gitu juga, saya bilang sama teman saya, gak usah itu pemain. Gak usah, sudah kita beli, bohong aja tuh, kita praktek dari sekolah, jualan pemenang, 100.000 ibu, gitu kan. Jadi cuek aja. Kalau saya malah kalau disuruh jualan ini offline ya, cuek ketemu langsung, pede-pede aja. Kalau iklan kan zamannya sosial media nih, ada yang kayak iklan berbayar kayak di Instagram, berbayar di Facebook dan lain-lain, ya kan? Ibu pernah nggak untuk? Pernah. Ini. Sering. Gimana tuh hasilnya Bu selama Ibu pernah? Belum ini Bu. Saya belum maksimal betul, salah sasaran. Penargetannya ya? Iya, penargetannya yang salah. Itu targetnya ke anak muda semua ngelek-ngelek ya. Cuman anak mudanya yang cuma sekedar nengok iya, aja. Iya, banyak kan nggak suka madu. Paling anak muda yang suka madu tuh yang olahragawan kan. Iya. Iya nggak? Terus. Kalau anak muda yang suka nongkrong-nongkrong itu pasti nggak mau. Iya, batu maju orangnya kayak gitu. Nah, mereka cuma ngelek-ngelek itu, suka-suka itu kan ngelek gambar bagus gitu. Nah, jadi kalau untuk penargetan usia yang harus ada hati-hati. Jadi usia itu bisa jadi pemborosan, nggak dihematkan di biayanya itu. Jadi usia itu waktu itu awalnya saya bikin usia 18. Sampai 50 lebih. 50. Kayak gitu rupanya, oh gak boleh gitu ya, diciutin. Coba usia 20 atau 25 sampai ke 30 gitu. Gak boleh ini. Gitu. Itu di Facebook atau di Instagram atau di platform apa gitu Bu? Fanpage sama Instagram. Fanpage Facebook berarti ya? Iya.
situ. Boleh bocorin sedikit nggak, biasanya ibu ngeluarin dana berapa tuh ketika promosi? Kadang 100.000, tapi saya paling sering saya pasang sehari 10.000. Sehari 10.000. Iya, saya masukkan situ deposit 100. Makan uji coba dulu. Ya, ngarek banyak sih, tapi fit untuk follower enggak ngaruh. Ada saya kan nyoba. Katanya beli follower. Tapi beli follower justru enggak bagus. Karena itu bohong. Iya, beli follower. Saya waktu itu nyoba beli follower yang 500 harga 30.000. Masuk kan? Sore dapat laporan masuk. Besok kurangnya drastis ya, hilangnya kan berkurangnya. Nah, itu bahaya kan? Pengaruhin algoritma ya. Nah, itu saya makanya kan satu enggak boleh dipakai. Nah, saya belum nyoba. Saya kalau lihat orang di Instagram yang shop atau yang jualan lah, pokoknya toko ya, saya lihat mereka tuh kayaknya beli akun. Banyak yang beli akun ya. Masukkan followernya 15.000, terus yang diikutinnya cuman ya 500 atau 200 kan, senjangannya kelihatan ya, nggak masuk akal gitu. Ya tuh. Tapi itu kalau dengan Instagram kok kayak nggak ada masalah. Aku tuh juga saya yang jelas apa benar, jadi kan kepengen ngejar follower banyak itu, kalau bisa kan bisa switch up. Iya bisa. Cuma ya, ngejar metode apa fitur itunya biasanya. Sudah gitu tuh biar bisa pasang Shopee ya. Tas itu ya. Shopee itu masuk ke toko itu. Enggak tahu tuh. Sulit. Kalau di web ibu pernah? Web saya di web. Sekarang ke web. Oke. Pengelolaannya ibu sendiri atau gimana tuh? Belum. Belum, jadi masih istilahnya webnya ada tapi belum gantung, belum aktif ya, gitu belum ya aktif. Ya lagi nyari-nyari lah gitu kan. Yang untuk khusus megang webnya gitu ya, itu. Emang dunia online sekarang saya punya admin marketing ya. Udah di trainingin pakai apa, dengan belajar Facebook ADS sama Instagram ADS itu. Dianya belum ngerti juga, malahan ini updatean saya dari dia ya kan, padahal ABG gitu kan, gitu kan. Ya kalau saya ngejar itu, saya selalu update yang kayak gitu. Ada kelas kayak makeover Instagram, ikut. Cuman ya itu, saya itu kendalanya di waktu. Kan kita kalau mau ngerjain itu kan full ya, waktu di situ aja kan. Sedangkan kita nih, kadang kan ntar lagi nanti kadang kan ada tamu, belum lagi mau kesana, belum kesini, terus saya nggak sempet ngurus-ngurusinnya kayak gitu. Oh, lagi nyari kesukaan untuk ngurus mengelola web itu. Nila, untuk sekarang ibu lebih sering aktif di Instagram atau di Facebook kan? Instagram. Kayaknya Instagram lagi lebih simpel juga gitu ya. Iya. Iya. Kalau di Facebook tuh memang sih interaksinya di Facebook langsung di komen. Iya. Cuman kadang kan juga orang komen nggak sempat lagi balas. Iya. Itu. Ya gimana? Lagi proses lah sebenarnya. Kalau main di sosial media sih sebenarnya udah lama, dari 2010 tuh udah main sosial media saya, Facebook itu kan. Cuman kan kalau dulu simple, kalau sekarang kan ya memang lebih banyak lagi simple, lebih dibikin di marketplace kan. Cuman ya itu saya bilang apa, kalau di fanpage-nya itu banyak kali yang baru gitu. Cepet sekali perubahannya ya. Selalu update. Ya, begitu. Udah ada yang baru lagi, udah ada perubahan baru lagi. Kan sekarang kan bisa yang itu ya, pasang iklan. Kalau yang di fanpage itu yang besar. Iya. Biasa.
gitu. Kalian ada ini Instagram apa yang Facebook itu maksudnya ada kelompok ini bikin apa tuh terima kelompok apa bu? Ini komunitas apa untuk terima untuk masang iklan gitu, megang Instagram gitu, Facebook ada? Rasanya sih belum ada. Gak ada bu. belum. Coba lah kalian, banyak itu peluangnya. Kalau kalian bisa intern di situ, karena kayak UKM-UKM ibu-ibu UKM ini kan ngetek kan. Maksudnya kita buka jasa iklan ke mereka atau gimana tuh maksudnya? Iya buka jasa mereka, megang iklan mereka, megang IG mereka, megang aku. Oh jadi kita jadi adminnya iya, gitu maksudnya? Iya, yang handle untuk marketingnya, onlinenya itu tuh gua. Iya. Ibu main itu sekarang? Ya. Ibu pakai itu sekarang? Sekarang sih belum, masih pakai admin ini, udah kan ngeluh sendiri. Kemarin tuh saya ada nyoba kan pasang iklan di Instagram yang berbayar. Jadi kalau kayak madu ini sebenarnya lebih ke ibu-ibu ya kan, terus olahragawan sih. Nanti ibu-ibu yang cuma anaknya nggak mau makan, cuma suaminya sakit. Kalau Melifera pasarnya sekarang saya jual 1 kilo 170 ecer ya. Kalau untuk harga madu itu apa untuk yang distributor mau beli grosiran itu beda lagi. Bisa. Iya, kenapa kita pasang harganya jadi tinggi betul sih harga cerannya supaya yang reseller ya untung. Menguntungkan reseller. Produk ibu ada masuk kayak ke swalayan-swalayan kayak mall gitu? Dulu masuk. Sekarang makanya saya buka di rumah dia aja pusing. Kenapa itu bu? Kendalanya apa? Urusannya ribet. Konsinasi pertama. Terus udah gitu makan waktu. Dulu saya keliling sendiri pakai tas-tas kos itu. Jadi masukin minimin market kolayan semuanya saya masukin. Tapi pas kita ini lagi kan zoom in, ini gak bisa. Karena mereka terlalu kadang-kadang ngeremehin kita ya. Iya, kadang-kadang kita nanti diunduh itu makan waktu, sedangkan kita lebih enakan main di online lebih iya. Cepat, orang bayar dulu baru ini. Kadang-kadang kalau saya sih sering malam pre-order. Mm-hmm. Pre-order madu panen bakalan iya tanggal sen ya sudah. Nah, kebanyakan kan juga ada nih bu, kayak apa pengusaha-pengusaha pemula itu kan kadang berpikir kayaknya kalau produk kita bisa masuk ke kayak ke mall begini kayaknya lebih baik deh gitu kan, ketimbang kita K10 kita terganggu. Kalian mau K10 mau dapat uang cash sulit ya, atau mau dapat toko yang bagus tapi pembayarannya berminggu-minggu itu ganggu ganggu itunya ya. Iya, perjalanan kasnya. Itunya perputaran arus iya. Kasnya ya ya ini. Jadi dari situ saya belajar. Habis saya, jadi kalau kita nitip ke toko, Jambi ini semuanya konsinasi sistemnya. Kita harus punya modal 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Modal untuk barang keluar. Toko, udah kita harus udah siap lagi nih, stok lagi barang kan. Yeah. Menjelang ini nanti ada orderan lagi ya, besar lagi. Dah gitu ya. Nah tapi di sini kita udah harus saving lagi nih dana. Karena yang dari sini belum langsung balik gitu ya. Nah iya. Dananya. Coba. Ya kan? Itu yang mengganggu. Maka online ini sangat membantu. Jadi peredaran uang elektronik jadi. Ya kan? Karena kalau 10 toko aja kalau konsinasi enggak pusing kita. Satu toko ambil misal selusin
selusin taruhlah 700 ribu, bisa satu tuh kalikan berapa juta juga duit kita di situ. Iya, iya kan, makanya saya paling sekarang tuh pepes sama tempoyak gitu kan, maaf tuh hidayah tuh Corona tuh order ulang-ulang nggak saya lagi. Di transfer juga nggak saya lagi lagi. Karena lambat gitu tadi ya. Bukan lambat lagi, pembayarannya 4 bulan. Oh, waduh. Kalau nggak ditagi-tagi nggak dibayar, janjinya cash. Iya. Uangnya 27 juta, siapa yang mau ngasih? Kita kan mau puter. Paling untungnya berapa? Ya kan? Karena di situ ada biaya, mau biaya bayar biaya karyawan, belum lagi biaya kita untuk beli packaging apa segala macam ya kan? Iya. Itu. Jadi ternyata di balik pandangan ketika masuk ke pasar besar itu lebih baik, ternyata belum tentu. Kalian kalau mau masuk ke pasar besar itu kakinya harus kuat dulu, modalnya harus kuat. Gak bisa kita kalau modal kita cuma baru taruhlah 10 juta, habislah kita. Udah gitu nanti kita nunggu barang kita laku di toko. Saya sudah pernah kejadian kayak gitu tuh, sudah lewat dan sudah saya alami sih. Nunggu dulu baru beli bahan baku, nunggu barang kita laku. Jadi yang terbaik itu memang kita punya pasar sendiri Bu ya, cash mau ada uang ayo nggak ada langsung ke konsumen akhir. Akhirnya berpikirnya kan kayak gitu, langsung konsumen akhir, user langsung, nggak ada returan, nggak mikirin retur kita kalau bisa. Dan saya alhamdulillah kalau restoran-restoran saya selama ini repeat order yang lama-lama 2010 itu masih sampai sekarang masih berjalan. Jadi pikirin dulu kalau kita mau mulai usaha, jangan kita mikir mau masuk ke toko itu. Iya. Ya saya tadi bilang yang teman dekat dulu, sekitar kita aja dulu. Itu. Kalau mau titik-titik toko, modal kita harus kuat. Karena itu ganggu cashflow kita. Dan saya yakin ketika kita baru mulai usaha, modal kita kan cashflow kita kan nggak begitu oke lah kalau begitu besar. Tapi walaupun begitu besar uang modal kita, kalau kita ngadepinnya kejadiannya kayak gitu, habis juga kan tetap. Ya nggak? Sanggup. Gimana nih tips-tipsnya, pesannya, sarannya ya. Itu tadi intinya sabar, yang penting tuh continue, buatlah satu ide yang memang ada pasarnya, ada peluangnya itu. Terus-terus bergerak, selalu berinovasi, terus bergerak itu dalam arti kata jangan berhenti, diam, tidak berbuat apa-apa. Kita harus bisa berbuat sesuatu, paling tidak untuk nama daerah, untuk nama apa-apa, paling tidak untuk nama kita tuh, orang keluarga kita, orang tua kita. Yang intinya fokus, sabar, udah itu aja. Oke. Untuk frame-nya ini Bu, gimana Bu? Frame kosong aja atau ada sarangnya? Langsung ada sarangnya. Tapi dia kalau cuma dibuka nggak ngantuk Bu ya? Enggak, rasanya Panennya berapa lama ini? 14 hari kalau dari perak. Ini propolisnya kencang. Oh itu propolis ini kencang. Iya ini propolis.
aja dia disengatnya nih. Nah tuh nggak marah-marah. Enggak, ke belakang kita ya. Okay. Adik awas dulu. Oke, jadi ini ada baju safety untuk melakukan proses pengecekan atau pemanenan, Bu, ya? Iya. Awas, Winda, ya. Winda jauh-jauh, ya. Semua termasuk itu propolis. Ini dia gigit atau enggak? Gigit kayak semut. Oh, oh iya. Yang pas banget, emang semua diginiin aja kalau nempel. Iya, jangan ini. Habis nanti. Madunya yang mana ini, Bu? Ini madu. Ini madu. Gantung-gantung. Madu yang bulat silakan. Yang bulat besar ya? Iya, itu madu. Ibu megang kameranya. Kameranya kasih Mbak Winda. Nah, ya, jadi ini kita cicip. Sam kecut. Kecut. Gimana ini? Sini kamera. Awas dia nyabang kamera kamu itu warna hitam. Iya. Kecut, Bu, ya. Iya. Tapi enak, segar. Udah? Oh, lemnya pakai itu aja, Bu, ya. Itu propolis dia. Propolis. Dia yang nalan sendiri. Nyapel semua rebahan. Itulah kira-kira Ron. Iya. Ini baru di baru satu kotak aja sebanyak ini, Bu, ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin keluarganya atau saudara-saudaranya butuh madu asli yang berkualitas dan terjamin keasliannya, bisa langsung menghubungi Bu Chandra Lela atau IG Rumah Madu Hutan Jambi, Rumah Madu Hutan Garis Bawah Jambi. WA-nya 0821-800-15988. Oke, nanti untuk akun Instagram sama WA-nya nanti ada di deskripsi videonya. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita pamitan dulu, Bu. Makasih banyak. Sama-sama, Bu. Kami yang makasih. Oke. Dadah.